datang ke Sukorejo untuk menyambung rohani berguru murabbi kepada Kiai Samsul, Kiai Sa'ad Kefawaid. Tetapi di sini ada godaan dengan bahasa yang sangat menggiurkan, karomah apa dan semacamnya. Padahal yang mendatangkan karomah itu duduk bersilah mengaji, ikuti kegiatan 24 jam aturan pesantren, dari tidur hingga tidur kembali, wiridnya, mengajinya, madrasahnya, aktivitas sehari-hari, itu jalan yang Allah berikan kepada kalian. Tanpa sadar kalian sedang diundang kepada makom yang mulia. Karomah bukan harus bisa terbang, bisa kebal, bisa mengangkat benda dari jarak jauh, tidak bisa ditusuk. Tetapi ketika orang selamat dari api neraka, itu sudah karomah tingkat tinggi.